Saya kira mungkin banyak faktor, ya. Satu ialah keberkesanan jentera kita di bawah Dato' Pah. Kita tak ada menghadapi apa-apa rintangan, halangan ataupun tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan kita terganggu dari segi jentera parti. Yang keduanya, calon kita baik. Antara yang pakai terbaik, diterima baik, perwatakan kita tak payah cerita panjang, dan beliau punya hubungan yang begitu rapat dengan banyak pengundi-pengundi kerana pertalian persaudaraan dan sebagainya, ini membantu. Ketiganya ialah kempen yang telah pun kita laksanakan, menjelaskan isu-isu seperti isu royalti minyak. Ya, ini Dato' Pah menyebut saya telah pulangkan, dan penjelasan yang terkini yang dibuat oleh Kementerian Keuangan tentang status yang sebenar. Itu yang ketiga. Yang keempat, mungkin mereka melihat keadaan Pakatan Rakyat. Apa peristiwa yang berlaku di Selangor, perhubungan yang agak begitu tidak mantap di antara Pakatan Rakyat, PAS dengan DAP, PAS dengan PKR. Saya percaya pengundi di kawasan ini juga dapat membuat penilaian bahawa situasi sebegini tidak baik. Kalau berterusan, mungkin membawa impak dan kesan yang tidak baik pada pengkalan kubu. Sebab itu, dia bagi isyarat dalam waktu mengundi untuk menolak, bukan saja menolak PAS, tapi menolak Pakatan Rakyat. Kerana dasar-dasar mereka yang bercanggah, banyak apa ni fatwa-fatwa yang songsang, perkara-perkara yang tidak benar yang dilemparkan kepada kita. Semua ini ada kesan pada pengundi yang ada di sini. Di samping itu, saya kira mungkin faktor-faktor yang lain yang menunjukkan bahawa kita memang ikhlas dalam nak membantu membangunkan kawasan Pangkalan Kubu. Sebahagian daripada apa yang mereka kehendaki telah pun dapat kita tunaikan dalam tempoh masa yang cukup cepat. Dan saya bagi jaminan pada apa yang kita telah pun memutuskan dalam masa kempen ini, kita akan laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. On a personal level, how surprised are you? Well, I'm personally surprised. Saya tak jangka dapat begitu. Saya fikir dalam mana-mana by-election, satu, turnout itu tak semestinya tinggi. Benarlah juga. Tapi walaupun tidak tinggi, peratusan yang keluar untuk menyokong BN itu tinggi. Lebih daripada yang kita jangkakan. Jadi suatu yang saya tidak ramal. Dato' Pah dia mungkin ramal lebih baik. Dia kata 2,000 KPI. Jadi dia dapat lebih daripada 2,535. Saya tidak jangka begitu. Tapi bila saya turun tiap-tiap peringkat itu, saya sudah dapat melihat satu gelombang baru. Memang ada peningkatan, ada, tapi tak jangka besar majoriti yang kita dapat bagaimana kita saksi pada hari ini. Tapi ini satu yang amat, orang kata, menggalakkan sekali.